Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil Islam wal iman. وأنعمنا بنعمة الاستقامة والثبات على صراطه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين وناصر هذه الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم أما بعد. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh pegawai syarak yang ada, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajjah, Tuan-tuan dan Puan-puan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah kita bersama-sama sekali lagi pada malam yang berbahagia ini di bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, malam yang ke-24 Rabiul Awal ini, kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kena diberikan peluang keemasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengecapi dan menikmati nikmat penghidupan di atas muka bumi Allah taala, lebih-lebih lagi dengan hidayah atau taufik yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berpeluang untuk beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak. Sebentar tadi dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian melaksanakan zikir-zikir, solat-solat sunat. Moga-moga apa yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya Allah taala masih pilih kita untuk terus beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, pagi tadi Tuan Pengerusi dah umumkan mungkin malam ni malam terakhir kuliah kita untuk bulan ini. Nampaknya alhamdulillah Jabatan Mufti masih lagi membenarkan untuk kita terus berkuliah, terus datang solat berjamaah, kerana kita mungkin masih lagi zon hijau, tak macam Selangor, tak macam tempat-tempat lain yang zon merah tu. Jadi tidak ada ertinya kalau kita tidak dibenarkan untuk datang. Rugilah kita kalau ada zon merah tu, baru betul-betul Allah Ta'ala tak izinkan kita. Nampaknya Allah Ta'ala masih lagi beri keizinan kepada kita untuk kita terus berkuliah, terus mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terus berada dalam majlis-majlis ilmu untuk kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasil daripada beramal dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita akan teruskan pengajian kita tafsir Ibnu Katsir kita yang membicarakan tentang surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Kita baru selesai ayat yang pertama pada minggu lepas. Ayat yang kedua Betul. Malam ni kita masuk ayat yang ketiga kan?
Jadi insya Allah pada malam ni kita akan teruskan pengajian kita berkenaan dengan surah Al-Mujadilah ini. Jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membuka majlis kita dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali dan seterusnya kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Moga-moga pengajian kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih memahaminya dengan baik. Dan seterusnya kita akan baca ayat surah Al-Mujadilah ini bermula daripada ayat yang ketiga hinggalah ayat yang ke-5 insya-Allah. Ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-6, 3 hingga ayat yang ke-6 insya-Allah. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita akan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يظاهرون من نسائهم
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ ورسوله كبتوا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Barakallahu lana walakum jami'a. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembacaan ayat-ayat dan pendengaran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pengajian yang lalu kita telah mula mempelajari surah Al-Mujadilah ini. Surah Al-Mujadilah sebagaimana yang kita pelajari pada pengajian yang lalu membicarakan tentang hukum zihar. Hukum zihar di dalam Islam hukumnya adalah haram. Zihar adalah merupakan satu lafaz yang sangat popular di zaman jahiliyah. Lafaz yang diguna pakai oleh suami-suami di zaman jahiliyah untuk tidak bersama dengan isterinya. Yang kita gunakan istilah pada minggu lepas, untuk tidak membayar bil air kepada isterinya. Tak nak bayar bil air. Dia tak nak bayar bil air dengan cara dia mengeluarkan kata-kata itu. Dia menyamakan, zihar adalah menyamakan isteri dengan ibu ataupun dengan orang-orang yang mahram dengannya. Orang-orang yang diharamkan menikah dengannya. Menyamakan dengan anggota tubuh badan, menyamakan dengan kepala, menyamakan dengan badan. Zahrun maknanya belakang. Tujuan dia menyamakan itu kerana tidak mahu bayar bil lah tu. Bila dia dah samakan, dia dah tak boleh nak bersama pasal dah rasa macam mak dia sendiri. Dah rasa macam adik-beradik perempuan dia sendiri. Mak sedara dia sendiri. Yang haram dikahwini. Kita dah pelajari dia ada lafaz sarih, dia ada lafaz kinayah. Lafaz sarih, lafaz yang dia macam talak juga, ada talak yang sarih, ada talak yang kinayah, menggunakan bahasa kiasan. Lafaz sarih kalau dia betul-betul menggunakan perkataan belakang. Betul-betul menggunakan perkataan belakang, kepala, badan, punggung ke apa ke, tak kira lah. Apa-apa yang ada pada orang-orang yang mahram baginya. Dengan tujuan lafaz sarih. Kalau guna lafaz sarih yang macam ini, hakim tak akan tanya lagi dah. Itu memang confirm. Hukumnya berdosa. Haram hukum dia. Dia tidak boleh jatuh talak. Okay. Yang satu lagi dia panggil lafaz kinayah. Bahasa kiasan. Dia kata, awak ni, dia tengok isteri dia, awak ni, sayang ni, ucuk ni, ling-ling ke, tak kira lah. Betul-betul macam mak abang lah. Betul-betul macam adik abang lah. Itu hakim akan tanya dia. Apa tujuan cakap macam tu? Adakah tak nak bayar bil air ke pasal apa ni? Pasal tak nak bersama, tak nak berjimak ke pasal apa? Tak nak bersetubuh ke pasal apa? Bahasa yang betulnya bersetubuh lah. Berjimak. Bahasa kiasannya kita guna bayar bil lah. Bayar bil ni tuan-tuan. Ada orang dia bayar bil, dia betul pergi syarikat air tapi akaun orang lain lah. Itu bahaya. Dia bukan bayar bil elektrik. Memang bil air, syarikat air Melaka. Tapi akaun orang. Itu nak kena tu. Itu dah kira berzina pula. Akaun orang tu bukan daftar atas nama dia. Kalau dah daftar atas nama dia, bermakna itu corongan nombor dua. Itu tak ada masalah. Ini akaun orang lain. Kacau. Daftar atas nama suami orang. Kacau. Itu namanya berzina. Jangan. Ataupun bukan suami orang pun.
Ya, bukan bini orang pun, anak dara, anak orang ke, anak perempuan orang lain ke, itu hukumnya adalah haram. Eh? Jadi perkara ini disebut oleh Allah Ta'ala, zihar ini termasuk dalam perkara mungkar, minal qawli wa zura, perkataan yang mungkar, perkataan yang dilarang oleh Allah, hukumnya berdosa. Eh? Hukumnya adalah haram. Tujuan dia bercakap tu pasal dia tak mau bayar bilai tadilah. Itu tujuan dia. Ini perkara yang kita telah pelajari pada pengajian yang lalu. Pada malam ni kita nak sambung, tuan-tuan. Nak sambung ayat yang seterusnya. Cerita pasal orang-orang yang dah lepaskan perkataan ini, kemudian dia patah balik. Dia dah cakap dah. Dia cakap tu tujuan dia tak nak bayar bil air, tiba-tiba dia patah balik pula. Okey. Jadi air dah terlampau banyak. Dah ni atas kepala. Dah nak melimpah dah. Jadi dia patah balik pula. Allah Taala sebut wallazina yuzahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu, kata Allah. Orang-orang yang menziharkan isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Dia dah lepaskan perkataan tu. Kemudian dia nak patah balik. Asy-Syafi'i berkata, ertinya seorang suami tetap memegang isterinya setelah menziharnya selama waktu di mana dia mampu mentalaknya. Tetapi dia tidak mentalaknya. Dia pegang isteri dia tu. Masih lagi duduk bersama, tapi dia tak talakkan isteri, tapi tak bersama, tak bayar bil. Kesian kawan ni. Ahmad bin Hanbal berkata, ertinya jika suami hendak menyetubuhi isterinya atau berminat melakukannya, maka tidak dihalalkan ia melakukannya. Tak boleh nak bayar bil kalau dah sebut perkataan macam tu. Walaupun dah tertunggak lama, tapi kerana perkataan zihar itu menyebabkan bil yang tertunggak itu tidak boleh dibayar, dilarang oleh Allah. Itu dia tuan-tuan. Kecuali setelah membayar kafarah. Ada dia punya denda dia. Kafarah ni bayar denda. Dalam menau kena bayar denda. Syarikat air dah potong, kena bayar denda. Denda kena bayar. Kalau tidak tak boleh. Tak ada air lah jawabnya. Kat rumah kita tu. Diriwayatkan daripada Malik bahawa itu bererti minat untuk bersetubuh dan menahan kembali isterinya. Diriwayatkan pula daripada Malik bahawa ia adalah bersetubuh. Daripada Sa'id bin Jubair bahawa firmannya summa ya'uduna lima qalu, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan. Yakni mereka ingin kembali bersetubuh bersama dengan isteri setelah mereka mengharamkannya ke atas diri mereka. Itu bukan main lagi. Cakap kau ni dah macam belakang mak lah, dah macam punggung mak lah. Jadi sampai tak sanggup nak buat, tak sanggup nak bayar bil yang tertunggak ni. Tapi lepas tu dia ya'uduna lima qalu, dia nak tarik balik perkataan dia tu. Zihar tak perlu saksi. Dia tak ada perlu saksi-saksi. Dia akan tanya je. Kalau bini pergi report ke Jabatan Agama Islam, dia cakap, dia cerita. Lepas tu jabatan akan panggil suami dia, tanya dia, betul ke perkataan yang kau sebut? Dia tak ada perlu saksi-saksi. Okay. Jadi dia sama juga dengan talak. Dia saksi-saksi. Lepas je cakap tu, dah jatuh talak lah. Cuma kita undang-undang dekat dunia ni, undang-undang di Malaysia, kalau jatuh talak dekat luar mahkamah, kena bayar denda berapa? Berapa banyak dia? 200, 300? 100 eh? Kena bayar denda 100. Pasal mentalakkan isteri di luar mahkamah. Kalau nak talak, sabar dulu.
tunggu depan hakim. Bawa kat qadi dulu, sabar dulu. Baru tak kena bayar denda. Alah 100 apa cerita dia 100, tak ada benda. Tu yang dia lepas je. Kan? Jadi dia tak perlu kepada saksi. Samalah dengan ni pun. Okey. Jadi Al-Hasan Al-Basri berkata, ertinya adalah bersetubuh dalam erti sebenarnya. Maknanya memang dia nak bayar bil sungguh lah ni. Betul-betul bersetubuh berjima. Dia berpendapat tidak mengapa suami melakukan selain bersetubuh sebelum menunaikan kafar. Kalau selain bersetubuh tak apa. Apa dia panggil? Rengan-rengan. Rengan-rengan tak ada masalah. Atas-atas luar-luar je, itu tak ada masalah. Kan? Nak cium-cium apa semua, pegang-pegang, jangan bayar bil je. Itu dia tuan-tuan. Min qabli ayyatamasa, itu maksud dia. Ali bin Abi Talha berkata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firmannya, min qabli ayyatamasa, sebelum kedua suami isteri itu bercampur, maknanya berjima'lah, bersetubuh. Kata al-mas di sini bererti bersetubuh, an-nikah, maknanya bersetubuh. Demikian juga ungkapan apa Az-Zuhri, Qatadah, Muqatil bin Hayyan. Az-Zuhri berkata, si suami tidak berhak mencium isterinya. Cium pun tak boleh. Kata Zuhri, cium pun tak boleh. Lebih-lebih lagi menyetubuhinya sebelum membayar kafarah. Yang lain-lain kata, yang lain-lain tu selain daripada bersetubuh boleh. Zuhri kata, cium pun tak boleh. Muqaddimah, dia panggil muqaddimah jima'. Ahlus Sunan telah meriwayatkan hadis, dia bawakan satu hadis cerita seorang sahabat ni, Ikrimah. Hadis Ikrimah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, saya telah menziharkan isteriku. Menziharkan isteriku dan aku telah menyetubuhinya sebelum bayar kafarah. Seorang sahabat, dia dah ziharkan, kemudian dia tak bayar kafarah, dia dah bayar bil dah. Okey. Maka Nabi bertanya kat dia, "Ma hamalaka ala zalika yarhamukumullah?" Nabi ni tuan-tuan, marah-marah pun tetap doakan moga dirahmati Allah. Apa yang membuatmu melakukan semoga Allah merahmatimu? Walaupun sahabat ni dia buat salah. Dia tak bayar kafarah lagi, dia dah bersama dengan isteri dia. Tetap Nabi tanya tu dengan rahmat Allah. Moga kamu dirahmati Allah. Kenapa buat macam ni? Padahal kau dah tahu hukum ni. Ini cerita sahabat ni dah tahu ni. Tapi dia buat juga. Pasal apa? Ni tuan-tuan. Dia berkata, saya melihat gelang kakinya dalam cahaya bulan. Allahu Akbar. Tak tahan baru tengok gelang kaki. Dengan keting-keting. Tak tahan. Allahu Akbar. Tak boleh ni. Kan? Baru tengok gelang kaki. Jadi orang perempuan, isteri kita tuan-tuan, nak pakai gelang kaki, kena dekat rumah je. Jangan pakai kat luar rumah gelang kaki ni. Dia tak boleh menarik perhatian lelaki, hukumnya haram. Nak pakai boleh, tapi dalam stokin. Dia tak mengeluarkan bunyi dan tak nampak kaki, pasal kaki ni kena tutup, kena pakai stokin. Kalau kita tak pasang stokin, bau nampaklah gelang kaki tu. Tak boleh, hukumnya haram. Tuan-tuan, anak perempuan kita ke ataupun isteri kita ke, pakai gelang kaki pergi rumah orang kahwin, tak pakai stokin, keting-keting. Kita sendiri pun dah tak boleh dengar. Ni kawan lain. Kacau. Jadi sahabat ni kata, aku tak boleh dengar gelang kaki nampak dalam cahaya bulan. Beliau bersabda, Nabi pun cakap, fala taqrabha hatta taf'ala ma amarakallahu azza wa jal. Jangan dekati isterimu hingga kamu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya berdosa.
Allah Ta'ala dah tetapkan hukum tu. Apa yang kamu kena buat? Kata Nabi. Allah Ta'ala pun ceritakan apa benda yang kena bayar kafarah ni, apa dia. Fatahriru raqabatin, maka wajib ke atasnya memerdekakan seorang hamba. Raqabah ni seorang hamba, budak ni makna hamba. Bebaskan seorang budak secara sempurna supaya mereka berdua bersetubuh. Pada ayat ini kata raqabah adalah mutlak, tidak terikat dengan iman, sedangkan pada kafarah pembunuhan terikat dengan iman. Tak kira lah hamba tu, tapi hamba ni dah tak ada tuan-tuan, telah dimansuhkan hukumnya, dah tak ada lagi hamba. Hamba ni tuan-tuan hukumnya dah boleh buat macam bini, beli je dekat pasar tu, berapa harga yang kita dapat, bawa balik rumah. Bukan saja dia bekerja untuk kita, dah boleh buat macam bini lagi, dah tak payah akad. Itu daripada zaman jahiliah. Lepas tu hukum tu telah dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dah tidak ada lagi boleh macam tu. Kalau ada hamba pun, hamba ni kena menikah dengan dia. Hamba ni bukan macam tante yang kat rumah tu, bibik kat rumah tu. Tak ada, jangan buat bibik macam hamba pula. Bibik kat rumah kita, endon buat macam hamba. Buat macam bini pula. Tak boleh, haram hukum dia. Berzina. Hukum tu dah mansuh. Jangan ambil hukum lama ni. Hukum yang dimansuhkan. Mana ada hamba kan zaman dulu? Apa tak boleh, kata dia. Telah dimansuhkan. Tak boleh tuan-tuan. Okey, firmannya zalika tu'azu nabihi, demikianlah yang diajarkan kepadamu. Yakni itulah yang dinasihatkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dia maha mengetahui apa yang terbaik untuk kamu dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala sebut di ayat itu, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kita buat. Dan apa yang Allah Ta'ala hukum-hukum yang Allah Ta'ala tetapkan itu memang sangat bertepatan dengan manusia nak memberi pengajaran. Bukan saja-saja Allah Ta'ala tuan-tuan yang ciptakan kita, maka Allah Ta'ala tahu apakah hukuman yang selayaknya untuk manusia. Kalau manusia yang buat undang-undang, dia melalui eksperimen, melalui uji kaji. Lepas uji kaji, try and error, try tak betul lagi, tak boleh lagi, buat lagi, try lagi, tak kena. Jadi Allah Ta'ala punya memang menepati cita rasa fitrah semula jadi yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai seorang manusia. Memang tepat. Jangan pertikaikan lagi dah. Itu dia tuan-tuan. Kemudian, kalau ni hamba ni dah tak ada, memang tak ada pun. Pergi jatuh yang nombor dua. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَيَّةَ مَاسَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ. Okay, siapa yang tidak mendapatkan budak ini ataupun hamba sahaya ini, maka wajib ke atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tuan-tuan, 2 bulan tu nak puasa Senin Khamis pun tak larat. Pasal orang lain tak puasa, lainlah puasa Ramadan. Pasal apa kita larat? Pasal orang lain semua puasa, tak makan. Ini kita seorang-seorang je, orang lain makan. Elok je makan dari jamuan lepas kuliah kan, kuliah subuh. Kita seorang tak makan. Aduh, bau sedap pula. Nasi lemak puaka pula. Allah, memang berpuaka sungguh. Kan? Jadi itu yang tak boleh. Ni nak puasa 2 bulan berturut-turut ni. Bukan senang ya tuan-tuan. Nak puasa Senin Khamis, nak puasa hari-hari putih pun tak larat. Dalam keadaan orang lain tak puasa, kita nak puasa. Ini kan nak puasa 2 bulan berturut-turut. Ini hukuman ni Allah Ta'ala bagi. Nak cerita besarnya. Tapi Allah Ta'ala punya didikan tuan-tuan,
Bukan Allah Ta'ala akan denda kena hutan ke tidak. Dendanya beribadat, puasa. Puasa ni tuan-tuan, dia akan menghapuskan dosa. Dia akan cuci hati kita. Akan cuci mata kita, anggota kita daripada dosa-dosa. Pasal orang yang puasa, dia kena jaga semua ni anggota tubuh badan daripada melaksanakan dosa. Itu istimewanya puasa ni. Tuan-tuan bayangkan kalau kita boleh puasa 2 bulan berturut-turut, dia kena denda tu. Alangkan puasa Ramadan sebulan tu pun Allah Ta'ala kata boleh jadi orang yang bertakwa. Ini kan 2 bulan berturut-turut. Subhanallah. Satu pendidikan yang sangat berkesan untuk menjadikan kita seorang hamba Allah yang hebat. Sebenarnya masa dia buat benda haram, bukan perkara kecil yang dia buat tu. Pasal menunaikan tanggungjawab itu, kalau kita tak tunaikan tanggungjawab kepada isteri, akan disoal oleh Allah. Itu tanggungjawab tu. Tapi jangan tanggungjawab yang tu je. Tanggungjawab yang lain tak buat, yang tu je dia tahu. Macam-macam ubat makan, ubat kuat. Tapi tak ngajak isteri semayang, buat tak reti je, tak tutup aurat. Anak-anak biarkan. Yang itu tuan-tuan boleh ke neraka. Dan kita tak boleh masuk syurga pun, dia panggil suami yang dayus. Dua-dua ni akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi orang yang tak mampu berpuasa kerana dia sakit. Bukan tak mampu apa, pasal dia sakit. Dan kita tak boleh buat-buat sendiri pula sakit ni. Pergi jumpa doktor, ambil MC. Doktor tolong tulis, bayar doktor. Nak bagi tahu dekat Tok Qodi ni, Tok Hakim ni, kita ni tak boleh puasa, bayar. Jangan. Ataupun kita buat-buat, berlakon. Allah Ta'ala tahu Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang kamu buat, kata Allah. Dengan Allah kita tak boleh nak main-main. Dengan manusia bolehlah kita menipu, kita membohong, kita berlakon-lakon. Dengan Allah Ta'ala tak boleh, tuan-tuan. Kita akan menipu diri kita sendiri. Besok menyesal. Kalau tak boleh nak puasa, barulah kena bagi makan kepada 60 orang miskin tu pula. Allahu Akbar. Ayyuhal salat
Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kalau tak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, Allah Ta'ala gantikan dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Memberi makan 60 orang fakir miskin ni tuan-tuan, untuk satu orang satu cupak. Satu cupak tak sampai sekilo. Tuan-tuan, jadi 60 orang 60 kilo lah, kalau kita kira 1 kilo 60 kilo lah, nak kena bagi makan kepada 60 orang pakir miskin. Kita kira lah seorang 1 kilo itu di antara denda kafarah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, zalika litu'minu billahi wa rasulih, demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yakni kami mensyariatkan kafarah tersebut untuk suami yang menziharkan isterinya. Ini ketetapan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala tutup ayat ini, cerita pasal zihar ni, watilka hududullah, ini adalah, itu adalah hukum-hukum Allah. Yakni larangan-larangan Allah, ketetapan Allah, jangan kamu melanggarnya. Ini dituan-tuan. Ini ketetapan Allah. Memang perkataan hudud ni ada kat dalam Quran. Pasal dulu ada orang tu kat Malaysia ni cakap hudud tak ada dalam Quran. Dia dah baca, dia kata dia dalam Quran terjemahan tak jumpa perkataan hudud. Mungkin diterjemahkan dalam bahasa Inggeris ke bahasa tu, dia mungkin diterjemah dengan perkataan lain, memang dia tak jumpa lah. Baca dengan bahasa Al-Quran, bahasa kalam Allah, memang jumpa lah. Watilka hududullah. Hudud ni mana peraturan Allah. Dan Allah Ta'ala kata, orang yang tak menerima peraturan Allah ini dipanggil orang kafir. Walil kafirina min azabin, walil kafirina azabun alim. Orang yang menolak peraturan Allah ini, orang ini dipanggil kafir, jatuh murtad. Kalau orang Islam, jatuh murtad. Bagi mereka yang kafir ada seksaan yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman dan tidak konsisten kepada hukum-hukum syariat Islam. Sebab itu ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat ini diturunkan selepas Nabi memegang tampuk pemerintahan di Madinah, Al-Munawwarah, jadi ketua kerajaan. Ada hukum-hukum Allah, ada undang-undang Allah. Jadi orang yang menolak hukum Allah, dia boleh jatuh murtad. Digelar di sini oleh Allah sebagai orang kafir. Akan diazab di dalam azab api neraka yang amat pedih. Janganlah kamu, kata dia, beranggapan bahawa mereka akan selamat daripada bencana dan malapetaka. Sekali-kali tidak. Permasalahannya tidak seperti yang kita sangka. Mereka justru akan mendapatkan seksaan yang amat pedih di dunia dan di akhirat. Ini dia ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak menerima hukum Allah, di antaranya hukum zihar. Hukumnya berdosa. Kalau dia tak boleh nak bayar, duit tak ada, terpulanglah kepada pemerintah nak buat macam mana.
sama ada nak bayar ansuran ke, keluarga tolong bayar ke, atau sementara itu dia boleh ditukar dengan hukum ta'zir, dipenjarakan sementara boleh bayar. Tapi tetap selagi tak bayar, bil terpaksa ditunggakkan. Bil air terpaksa tertunggak lagi lah jawabnya. Kalau nak lepas kena bayar dulu, selesaikan. Kalau tak boleh nak bayar, puasa. Puasa lah 2 bulan berturut-turut. Itu pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan untuk kita menjadi orang yang rapat dengan Allah. Hukum Allah ni tuan-tuan, dia membentuk pendidikan, pengajaran. Dia bukan nak menyeksa, tapi untuk mendidik. Itu hukum Islam. Dia membentuk pendidikan. Walaupun nampak macam orang yang kena, orang yang berzina, orang yang telah berkahwin berzina, dia kena rejam sampai mati tu. Daripada segi zahir, kalau kita tengok daripada segi zahir, nampak macam zalim, betul tak? Tapi jangan cakap perkataan zalim tu. Pasal Allah Ta'ala, kita tak kena ke anak kita, tak apa. Cuba kena ke anak-anak kita. Kita sendiri yang ambil pedang, yang ambil pistol tembak. Kena ke anak orang, zalim lah. Apa ni? Siap tanam separuh badan, kena baling dengan batu. Semua orang baling. Baling-baling. Batu bukan besar ni tuan-tuan. Batu besar kelingking ni. Baling. Tapi ramai baling. Nak bagi dia rasa keseksaan di dunia lagi. Tapi di akhirat dia akan lepas. Istimewanya hukum Allah di dunia dah kena, di akhirat dia akan lepas. Kalau hukum manusia, di dunia kena hukum manusia, tak kena hukum Allah, dia tak bertaubat, maka dia kena di akhirat pula, lagi teruk. Kena batu daripada api neraka, lagi teruk, panas. Hancur badan ni. Itu keistimewaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak menjaga orang lain ni. Dia bukan nak jaga orang yang merogol orang ni, tak. Kita duk kesian dekat orang yang rogol, padahal yang kena tu anak orang tu. Kalau bagi kat bapak dia akan bunuh 10 kali tembak. Entah-entah 44 kali cincang. Cincang 44 kali. Geram sangat. Pasal anak dia kena. Kita tak kena ke anak kita. Boleh cakap. Nak mendidik supaya orang lain tak berani buat ni. Nampak tak? Seorang kena potong tangan. Siapa berani nak merompak lagi? Siapa berani nak mencuri, nak meragut lagi bila seorang dah kena potong tangan ni? Tak ada siapa berani. Itulah ketetapan Allah. Allah Ta'ala nak bagi pengajaran kepada orang lain ni. Sebab itu, perkara ini kena disaksikan. Kalau di Saudi, dibuat pada hari Jumaat. Lepas solat Jumaat, sebelum solat Jumaat, buat pengumuman. Siap ada live lagi dalam TV, siapa yang duduk kat rumah, orang perempuan boleh tengok. Supaya orang boleh nampak, orang yang kena hukum pancung ni, yang murtad, yang bunuh orang. Nak bagi pengajaran kepada orang-orang yang lain supaya tak buat lagi perkara itu. Pasal dia akan jadi virus, kalau dibiarkan dia akan jadi virus lebih teruk daripada virus corona ni. Lagi teruk, pasal menyebabkan kita dihukum di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala tegaskan bagi orang kafir ini azab api neraka yang amat pedih. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam ayat yang terakhir, ayat yang keempat ini. Yang pertama tadi Allah Ta'ala fokuskan tentang iman. Pengajaran yang kita boleh ambil, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Allah Ta'ala nak mendidik kita, nak mengajar kita supaya kita ni beriman dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang telah Rasul tetapkan. Jangan percaya yang lain daripada Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Itu yang paling besar sekali. Tanda kita kata kita beriman kepada Nabi,
Kata Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kamu, kata Nabi, tidak dianggap orang yang beriman kepada aku, beriman kepada Allah, sehinggalah aku ini, kata Allah, kata Nabi, lebih disayangi, lebih dikasihi, lebih dicintai, melebihi daripada anakmu, ibu bapamu dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Itu tanda iman. Kita meletakkan Allah dan Rasul di hadapan. Itu tanda cinta. Tanda cinta kepada Nabi tidak cukup dengan berselawat tanpa melaksanakan sunnah yang wajib. Selawat bukan sunnah yang wajib, sunnah yang sunat. Wajib semua hidup sekali je tuan-tuan selawat ni. Sunnah yang wajib sembahyang 5 waktu. Tutup aurat. Tunaikan tanggungjawab kita kepada isteri dan anak-anak kita. Itu sunnah yang wajib. Itu tanda kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Itu tanda kita cintakan Nabi. Tanda cinta Nabi yang kita ni besok nak duduk dengan Nabi kat dalam syurga, nak masuk syurga bersama dengan Nabi apabila kita melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang diwajibkan. Itu yang paling utama. Yang sunnah yang disunatkan itu okey lagi. Yang kena buat sunnah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi dalam ayat ini pengajaran yang kita boleh ambil yang pertama tentang iman. Fokus kepada keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasul, dan yang kedua adanya undang-undang Allah, adanya ketetapan Allah kepada kita semasa hidup di dunia. Untuk kita selamat daripada azab bin alim, azab yang amat pedih di akhirat. Di dunia ni kita kena ikut ketetapan-ketetapan Allah, tuntutan-tuntutan Allah. Kalau kat dunia ni bukan main lagi sekarang, kita boleh ikut SOP. Ketentuan ni kita panggil SOP lah. Ketentuan manusia kita boleh ikut. Kenapa ketentuan pencipta manusia, pencipta undang-undang SOP ni kita tak nak ikut? Yang itu yang lebih utama. Kalau kita tak ikut ketentuan pencipta kepada SOP di dunia ni tuan-tuan, kita akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah. Ni orang kita tak sedar ni. Dah kena COVID macam ni, dah nak kena kembali kepada asal dulu, dah sikit lagi mungkin kita tak boleh datang ke masjid, tak boleh nak semayang jemaat, masih lagi semayang jemaah masih tak penuh lagi. Kuliah masih tak ramai lagi. Dia kata, boleh lagi kuliah, tak payah datang lah malam ni. Kalau dah tak boleh datang, mungkin nak datang juga malam ni, last. Kan? Tapi bila tengok pengumuman, Jabatan Mufti kata boleh lagi, itu yang tak datang, ada lagi akan datang tadi, ada lagi. Ya ke ada lagi? Takut kita yang tak ada. Kuliah terus. Kita yang Allah Ta'ala dah jemput untuk menemui dia. Pastikan kita dijemput oleh Allah dalam keadaan kita beramal dengan perintah Allah. Kita tidak engkar kepada perintah Allah. Barulah kita boleh bertemu, dijemput oleh Allah menjadi tetamu VVIP. Kita takut besok tak boleh jadi tetamu VVIP. Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat bawa roh kat langit ni tuan-tuan pakai tendang je. Nabi kata, tendang punggung kita roh ni, tertendang naik ke langit. Kalau VVIP ni, dia akan iring, malaikat iring ramai-ramai bawa dekat pintu. Kat pintu langit yang pertama, malaikat dah sambut, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Wahai roh yang tayyibah, roh yang suci, roh yang baik. Kalau yang tidak beriman ni tuan-tuan, malaikat tendang daripada bawah sampai dekat langit, malaikat kat langit tendang pula masuk kat bawah ke 7 petala bumi kat bawah sebelum nak dibawa dekat, sebelum orang, sebelum dibawa
roh ini pergi ke kubur, masuk ke alam barzah untuk menjawab soalan. Kena tendang kat bawah dulu. Jadi biarlah kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radhiyatan mardiyah. Kita redha dengan Allah. Kita jadi orang yang sangat berpuas hati dengan amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala pun puas hati dengan amalan kita, yang menyebabkan Allah Taala menerima segala amalan-amalan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. InsyaAllah tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita tidak disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tetamunya. Wala'iyazubillah. Ini perkara yang kita boleh belajar daripada ayat yang terakhir ini pada malam ini. Moga-moga menjadi pengajaran kepada diri kita semua dalam kita meniti hari-hari sakibaki umur kita yang kita tidak tahu bilakah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemuinya buat selama-lamanya. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya kasih itu sahaja. Kita sambung ayat yang kelima pada pengajian episod sesi pengajian kita yang akan ke udara pada masa akan datang, insyaAllah. Jika diizin oleh Allah, minta-minta boleh teruskan lagi lah. Jangan besok berubah pula statement pasal kem makin bertambah. Minta-minta tidak lah tuan-tuan. Moga-moga kita boleh sama-sama senantiasa mendekatkan diri pada Allah, beramal dengan sunnah Nabi ni akan menarik rahmat daripada langit, daripada Allah, untuk Allah Ta'ala angkat penyakit COVID-19 ni, insyaAllah. Ada soalan? Dah lama tak dengar soalan ni. Okey. Orang cakap apa? Dia ya eh? Ya lah. Dia cakap lah. Cakap kena lah. Orang cakap dia ya kan? Kena lah. Tapi itu dia panggil di antara lafaz yang kinayah. Hakim akan tanya dia. Dan adakah dia benar-benar bila dia mengiyakan tu, tujuan dia iyakan tu adakah dengan niat untuk tak nak bayar bil air ni tadi? Kalau sekadar memang sama pun lebih kurang je mak dia punya ni badan dengan bentuk suami isteri dia dengan mak dia sama. Memanglah sama, lebih kurang je. Aku pun teringat dekat mak dah lama tak ada, mak ni dah meninggal. Ingat kat mak dia. Tapi bukan niat ia mengiyakan tu, bukan niat tak nak bersama dengan isteri dia. Kalau dia niat tak nak bersama dia, walaupun dia bukan yang dia cakap, tapi dia mengiyakan apa yang orang lain cakap dengan niat lepas daripada dia iyakan itu, dia tak nak bersama dengan isteri dia. Yang itu maka dia jatuh kepada hukum zihar. Hakim akan tanya tu. Pasal lepas tu bini dia mengadu dekat pejabat qadi. Dah lama tak bayar bil ni, dah tertunggak ni bertahun-tahun ni. Apa cerita? Sejak dia mengiyakan, bini dia dengar pula. Kan depan bini dia cakap, dia mengiyakan tu. Kalau bini dia tak dengar, boleh tahan lagi. Tak dikira lagi tu. Tapi bila bini dia tak dengar tapi lepas tu dia tak bayar bil ni. Bini dia tanya pasal apa? Pasal aku hari itu aku dah cakap. Orang cakap aku mengiyakan, aku memang tak nak. Yang tu jadilah zihar. Okey? Boleh. Syirik. Okey. Dia tak jatuh syirik. Syirik khafi ni apabila dia
riak dalam melaksanakan ibadah. Itu dia panggil syirik khafi dalam bab ibadat, dalam bab ibadah. Apabila kita buat sesuatu ibadah nak menunjuk-nunjuk ke orang, itu dia panggil syirik khafi. Tapi yang tadi dia pergi Mekah, dekat Mekah bukan main lagi beribadat, tapi sampai dekat rumah, sampai kat Malaysia langsung tak pergi masjid, itu bukan syirik. Itu dia merasakan bahawa amalannya dekat sana dah terlampau banyak, dah cukup dah, banyak dah. Aku berapa pergi je, masuk je masjid, semayang 2 rakaat 100,000, baca Quran 100,000, 100,000 dia pun kira. Itu dia tertipu dengan amalan dia, tertipu dengan ghurur, penyakit ghurur, ditipu oleh syaitan. Dia rasa dah berpada dengan amalan yang kononnya banyak, kononnya banyak daripada segi pahalanya, yang dia pun tak tahu Allah Ta'ala terima ataupun tidak apa yang dia buat. Tapi kalau dia masa beribadat tu ada riak, dia panggil syirik lah. Tapi syirik khafi ni tuan-tuan boleh masuk syurga apabila dah tamat hukuman mandatory, boleh akhirnya masuk syurga lah. Yang tak boleh masuk syurga langsung, yang betul-betul menduakan Allah, yang sembah yang lain daripada Allah, meninggal sebelum sempat bertaubat, mengucap semula dan bertaubat dengan taubat yang nasuha, yang itu memang khalidina fiha abada, kekal di dalam neraka buat selama-lamanya, tak boleh keluar langsung. Boleh, insyaAllah. Itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita semua dirahmati, diberkati Allah. Kita boleh faham dengan baik, memotivasikan diri kita untuk kita terus menterjemahkan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beramal terhadap segala tuntutan Allah dan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan, supaya besok kelak kita di akhirat mendapat syafaat daripada Allah dan Rasul untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sahaja kita tutup tangguh majlis kita dengan baca surah Al Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al Asri innal insana lafi khusr lilladheena amanu wa 'amilus shalihat وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من علمك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في العافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.